Pemirsa, sementara itu tercatat selama tahun 2023 hingga 2024 jumlah kasus judi online di Indonesia mencapai ribuan. Ya, selain itu jumlah tersangka judi online di Indonesia mencapai 3.000 orang lebih. Tahun 2023 tercatat terdapat 1.196 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 1.967 orang. Sementara tahun 2024 tercatat 792 kasus judi online dengan tersangka sebanyak 1.158 orang. Sementara itu, menurut lembaga survei Drone Emprit, Indonesia merupakan negara terbanyak pemain judi online dengan 201.122 pemain. Dan di peringkat kedua ada Kamboja sebanyak 26.279 pemain. Sedangkan di Filipina di peringkat ketiga dengan 4.207 pemain. Di peringkat empat, Myanmar sebanyak 650 pemain. Terakhir, ada peringkat kelima adalah negara Rusia dengan 448 pemain.